Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan semua ya. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan, ojo kendor. Yang mana kendor semangatmu? Anda harus lebih percaya diri. Anda harus lebih keras lagi. Ya, untuk melunakkan rasa takut kalian. Rasa takut yang ada saat ini dalam diri kalian masing-masing adalah rasa takut yang sebenarnya hasil olah pikir kalian. Sebenarnya itu tidak ada ya, itu olah pikir kalian. Sekarang kita patahkan semua rasa takut tersebut. Nah, kali ini saya akan bahas nih ya, ancaman paling mengerikan dari pinjaman online sepanjang 2024. Kita simak seperti apa dan bagaimana kita menaklukkan ancaman tersebut. Bersama-sama kita tonton videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel YouTube yang mengajarkan kalian untuk mengusir rasa takut. Yang mengajarkan kalian untuk menempa mental. Karena di channel YouTube inilah satu-satunya di Indonesia yang konsisten untuk menayangkan bengkel mental. Untuk mereparasi mental. Untuk membuat mental Anda sekuat baja. Karena mental lah pondasi paling utama dan diletakkan paling awal saat Anda mengalami situasi gagal bayar di pinjaman online. Karena bukan tidak mungkin rangkaian, ancaman, teror pada saat penagihan itu yang menjadikan Anda takut ya, yang berlebihan akhirnya melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang ilegal alias yang tidak semestinya dilakukan. Kali ini saya akan bahas ancaman yang paling mengerikan sepanjang 2024. Bagaimana mengantisipasinya? Simak video ini baik-baik. Namun, seperti biasa, sebelum kita melangkah menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video edukatif dan berkualitas ini mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semua. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton video-video channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Begini penampakan grupnya. Hati-hati, banyak grup yang palsu mengatasnamakan PMP. Buru-buru Anda keluar kalau tidak asli seperti ini. Ini yang asli dengan anggota 64.000. Yang kaleng-kaleng paling cuma 1.000-2.000, paling banyak cuma 5.000-6.000. Yang ini nih udah nyampe 64.000. Silakan untuk link atau tautannya bergabung ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan Anda join dengan cara menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak jawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa gabung. Karena ini grup satu-satunya yang steril. Anda aman dan nyaman selama Anda di sini. Tidak ada DC pinjol, tidak ada joki-joki pinjol, dan lain-lain seperti itu. Tidak seperti grup sebelah. Ngeri ya. Anda bisa terjerumus dan terjerat kalau di grup-grup sebelah ya. Grup-grup yang lainnya. Wah, banyak berseliweran. Joki-joki yang siap melumat kalian semua. Hati-hati ya, dan waspada. Nah, kawan-kawan. Anda ingin join di grup WA PMP, grup WhatsApp PMP. Nah, udah ribuan orang tergabung di sini. Alhamdulillah ya. Dan di sini ada saya. Kalian mau gabung? Nah, ini syaratnya harus memiliki kaos ini. Ini adalah seragam ya yang wajib dimiliki oleh seluruh member PMP. Anda bisa memesannya di sini. Ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk sharing atau konsultasi. Nah, ada yang bilang nih, ada yang bilang bahwa ini adalah kaos anti DC, Pak. Jadi DC melihat nasabah pakai kaos ini buru-buru pulang. Nah, banyak video-video ya sebelum ini yang saya tampilkan ketika menghadapi DC pakai kaos ya buru-buru pulang sih. Takut kali. Ya, Anda yang sudah memilikinya ya, Anda tentunya sudah langsung
dimasukkan ke grup WA PMP, atau Anda yang baru pesan dan sudah melakukan pembayaran, Anda pun akan langsung dimasukkan oleh admin saya ke grup WA PMP ini, di mana ada saya, ada ratusan orang, dan Anda bisa bertanya seputar tentang penagihan dan sebagainya di grup tersebut. Insya Allah, saling menjawab, dan saya bantu juga ya di sana untuk menggaid Anda, mencarikan solusi buat Anda, dan kalau merasa tidak puas dengan jawaban di grup, bisa japri saya dong. Keren kan? Bisa komunikasi dengan saya. Oke kawan-kawan, Anda juga yang tergabung di grup ya, boleh join di Zoom meeting gratis, tidak berbayar, free nih ya. Manfaatkan kesempatan ini, kuota terbatas hanya untuk WA PMP. Oke kawan-kawan. Nah, ini ada yang keren ya. Ya, kaos motivasi stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor ya. Ini kaos yang banyak sekali ini sampai inden. Dan kaos ini banyak sekali diminati ya. Banyak teman-teman yang sampai rela inden hanya untuk memiliki kaos ini. Ini menggugah semangat kalian. Untuk mengubah mental kalian. Stop rapuh, yuk tangguh. Keren gak? Yuk tangguh. Itu bareng-bareng tangguh. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ya. Dan pastikan tulis pesannya. Saya pesan kaos motivasi. Insya Allah langsung ini oleh admin saya. Oke, saatnya kita melihat ya, menonton. Paling mengerikan ya, ancamannya seperti apa? Simak videonya, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, kita simak nih. Ini paling mengerikan katanya. Dan ya, nasabah yang menerima pesan seperti ini, banyak yang stres, banyak yang syok. Kita lihat ya, ini bagaimana sih sebenarnya? Apa yang ditakutkan? Loloskan Pak Haji katanya. DC ganas-ganas ya. Ganas katanya. Dari 0858-4758-66 sekian. Alamat rumah dan tempat kerja lu di aplikasi jelas bos. Ingat nggak? Harus dikasih pelajaran orang kaya lu biar kayaknya biar malu katanya. Tahu diri sedikit lu. Kalau ngutang gua tunggu itikad bayar lu jam 12 siang ini sebelum gua edit foto selfie lu buat gua viralin dan gua pakai alamat rumah KTP kantor lu buat ngirim paket COD di Shopee, GoFood, GrabFood biar keluarga dan atasan lu bayar semua yang gua pesan atas nama lu. Ingat baik-baik, selama lu belum bayar utang di aplikasi, paket akan terus berdatangan ke alamat rumah dan kantor lu. Foto selfie lu gua sebar makin luas di medsos, gua lebih bangsat dari ini. Jangan sampai gua telepon pemadam kebakaran, ambulans, sedot WC ke rumah lu biar makin rame. Wah. Sadis emang. Ya, Anda akan dipesankan COD paket-paket di Shopee, GrabFood dan lain-lain. Ke rumah, ke kantor, tiada henti akan dikasih, lalu diviralkan di sosial media, lalu akan dikirim juga pemadam kebakaran, sedot WC dan lain sebagainya. Ini komplitnya mengerikan, mengerikannya komplit ya, atau komplit mengerikan. Semuanya ada. Dan ini pasti shock bagi kawan-kawan yang baru kali pertama gagal bayar menerima pesan seperti ini, pasti shock, stres lah. Normal, manusiawi. Kalau Anda stres, kalau Anda takut menerima pesan seperti ini, berarti Anda masih manusia. Masih belum berubah wujud. Tenang ya. Jadi begini, Anda menerima pesan seperti ini, respon paling utama, nggak usah panik. Ya, karena kepanikan Anda adalah pemicu. Ya, kesemrawutan yang makin akan terjadi ke depannya. Yang pasti Anda tetap tenang. Tarik nafas. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Hembuskan dan istighfar, astagfirullahaladzim. Lakukan itu terus-menerus. Anda yang beragama non-muslim juga lakukan. Ya, menyesuaikan dengan yang biasa Anda lakukan. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hal yang amat sangat mengejutkan, ya, lakukan itu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar, teman-teman. Karena ini adalah sesuatu hal sebenarnya yang sudah Anda buat sendiri. Musibah yang Anda buat sendiri. Anda sudah minjam online, lalu Anda tidak mampu bayar. Bukan kita tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Karena memang keadaan yang sulit tidak memungkinkan untuk bayar. Karena beberapa teman menghadapi gagal bayar ini, ada beberapa sebab. Misalnya, ada yang datanya diretas. Datanya dibajak, isi handphone dibajak karena Anda sudah ngirim OTP misalnya, jadi ke remote langsung handphone kalian. Akhirnya, tanpa kalian tahu, tiba-tiba ada banyak tagihan masuk ke email Anda. Anda sudah ngambil ini, itu, rupiah, dan lain sebagainya. Ada juga yang kena tipu joki.
Yang tadinya Anda situasi gagal bayar, ya Anda stres, lalu Anda ingin berharap dibantu sama yang namanya joki gagal bayar atau jasa gagal bayar. Tapi nyatanya mereka adalah joki pinjaman online yang makin membenamkan Anda, menjerumuskan Anda. Nah, pertanyaannya, Pak, dapat seperti ini, bagaimana Pak? Ini sudah terlanjur semuanya, saya sudah hancur-hancur, sudah habis-habisan, tiba-tiba dapat pesan seperti ini Pak, mengerikan. Saya takut diviralin, saya takut Pak dikirimi sedot WC, pemadam kebakaran, COD-COD-an, dan lain-lain. Sikap tenang Anda adalah menentukan ke depannya, bagaimana Anda akan mengalami situasi seperti, apakah situasi makin baik, atau situasi makin buruk dari respon kalian. Panik akan berantakan. Tapi kalau tenang, slow, insya Allah aman. Karena ketika Anda dalam situasi tidak panik, alias situasi kepala dingin, tentunya segala sesuatu terkontrol. Tapi ketika panik, uncontrol. Tidak terkontrol sama sekali. Anda bisa-bisa terjerumus lagi, gali lubang tutup lubang, hanya karena takut dan menghindari ancaman seperti ini. Nah, begini, ancaman seperti ini tidak akan pernah terjadi. Kalaupun mereka terjadi ya, melakukan ancaman, itu biasanya mereka menyebar-nyebar seperti itu ke kontak darurat atau kontak-kontak mungkin di handphone Anda yang berhasil mereka amankan pada saat Anda minjam. Nah, pastikan situasi gagal bayar seperti ini, sosial media kalian, Instagram, Facebook, akun-akun tersebut, Anda langsung privasi. Tidak semua orang bisa melihat ya status profil kalian semua. Pastikan di privat. Itu yang paling utama. Nah, buat status di WA bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan utang. Dan bila ada yang menagih utang atas nama saya, abaikan dan blokir report untuk pengirim pesannya. Dan dipastikan itu bukan saya. Bilang seperti itu dan tulis status WA Anda seperti itu 30 hari berturut-turut. Kenapa harus seperti itu? Dan pastikan juga dikirim ya ke teman-teman Anda di sosial media. Kenapa harus melakukan seperti itu? Agar kawan-kawan kalian yang bila mana nih, apes nih Anda, dikirimi pesan seperti itu ke salah satu teman Anda atau ke banyak teman-teman Anda, kawan-kawan kalian yang menerimanya tidak shock, tidak stres, karena dikirimi pesan penagihan atas nama Anda. Jadi mereka sudah paham, oh ini yang kemarin ya, dibuatkan status bila ada yang nagih, langsung mereka akan action dan tidak akan pernah bertanya lagi ke Anda. Kalaupun ada yang bertanya, ya wajar-wajar aja. Namanya mereka juga panik ya, dikirimi pesan seperti itu. Nah, itu fungsinya. Mereka nggak akan ngirim kok kawan. Sedot-sedot WC, cewek-cewekan, ya seperti itu. Kalaupun mereka benar-benar berani melakukan seperti itu, ya Anda tinggal tolak. Bukan dari nomor saya. Dan saya tidak pernah memesan. Ya, karena apapun yang terjadi, kalau mereka mengirim sesuatu yang memang Anda tidak pesan, Anda bisa menolaknya dengan tegas. Jangan takut. Sekarang ini sudah banyak sekali ancaman-ancaman akan dikirim ini, dikirim itu. Nggak usah takut. Buat apa takut? Toh Anda yang tidak memesan. Benar nggak? Anda tidak pernah memesan. Bukan dari perangkat handphone Anda memesannya. Bukan dari gadget Anda memesan semua yang mereka kirimkan itu. Anda berhak dengan tegas menolaknya. Saya tidak memesan. Buat apa saya menerima sesuatu yang tidak saya pesan, sesuatu yang tidak saya order. Nah, seperti itu, tegas ya. Kita nih saat ini ya, yang benar ada posisi rel yang benar, dikirimi COD-an, kita tolak. Kita tidak pesan, kita tidak order. Selesai. Udah kan? Terjawab semuanya kan? Apa yang Anda resahkan, apa yang Anda takutkan, terjawab kan? Nah, itu yang mau saya edukasi buat kalian semua. Agar kalian benar-benar memiliki kekuatan mental. Situasi gagal bayar, kalian harus kuatkan mental Anda, harus lampaui rasa takut Anda, harus terjang rasa resah yang selama ini ada menggelayuti pikiran kalian. Resahmu, takutmu adalah olah pikirmu. Karena itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya Anda buat sendiri. Sekarang Anda makan sendiri rasa takut. Nah, itu yang salah. Ya. Oke, kawan-kawan. Semoga terjawab pertanyaan tadi ya. Itu semua hanyalah ancaman, hanyalah gertakan untuk membuat Anda bayar. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Seperti biasa, mohon feedback terbaik dari teman-teman semua. Ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman. Anda tidak takut dengan teror. Anda tidak takut dengan kiriman-kiriman seperti ini karena Anda sudah paham bahwa semua ini adalah upaya mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Jangan lupa. Pempe. Yes. Pempe. Yes.
Alhamdulillah, ada di akhir video, seperti biasa, saya akan kasih kesimpulan buat Anda ya. Nah, teman-teman, apa yang tadi Anda lihat? Ancaman akan diviralkan. Ancaman akan dikirimkan COD-COD dari Shopee, GrabFood, dan sebagainya. Ancaman akan dibuat malu dan lain sebagainya, termasuk mengirimkan sedot WC, ya, pemadam kebakaran. Anda masih takut dikirimi seperti itu? Anda masih khawatir itu terjadi? Nggak akan terjadi, kawan. Itu adalah upaya bagi mereka. Upaya-upaya yang dilakukan untuk merusak mental Anda. Upaya-upaya mereka untuk mendorong Anda agar menyegerakan bayar. Nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi mereka mengirimkan, Anda berhak menolak. Kita tegas tolak. Karena kita tidak pernah merasa pesan. Dan tidak ada pesanan dari handphone yang kalian pegang. Tidak ada pesanan dari nomor yang valid yang selama ini nomor handphone yang Anda miliki. Anda tidak pernah memesan semua itu. Anda berhak menolaknya. Paham? Oke, kalau kalian paham, seperti biasa saya mohon izin untuk pamit. Semoga video ini mengedukasi kalian dan menambah wawasan serta bermanfaat untuk Anda menjadi ketenangan buat Anda lahir dan batin. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Sebelum saya pamit, saya ingin doakan Anda semua yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, berniaga, berdagang, jualan dimanapun. Semoga Allah luaskan rezekinya. Allah lancarkan dan mudahkan dalam mengais rezeki. Dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.